Budidaya ini kita mulai bergerak ini Bu, selama kita mulai melangkah dari tahun 2020 ya Bu ya. Umur budidayanya ini kan bisa kita panen 4 bulan, bisa Bu, nah, tergantung size-nya. Nah, kalau kita mau sampai 7 bulan itu seperti tadi Bu, size-nya artinya kita ambil 20 kilo, 20 ekor per size-nya itu 1 kilo. Alhamdulillah sekali, kami dari pemerintah desa sangat welcome sekali dengan adanya program PPM dari PT Timah. Itu salah satu upaya kami untuk membangun desa kami supaya lebih mandiri. Dengan adanya program PT Timah ini, jadi kami bisa menciptakan lapangan pekerja yang baru untuk masyarakat kami. Hasil panen tadi kita perhitungkan kisaran 50 kiloan. 50 kiloan. Ya. Dengan nilai jual berapa, Pak? Misalnya kita jual per 20 ekor per kilogram tadi 100.000 tadi, Bu. Nah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama PT Timah yang ada di sini. Untuk PT Timah ini jangan lepas dari untuk membantu masyarakat di tempat yang dikelolanya. Itu aja, Pak.